dikatakan sukses meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Tanda-tanda husnul khatimah. Ya, dalam keadaan sukses meninggal enggak susah. Matanya enggak melotot. Ya, tangannya enggak kaku. Meninggal enak, tenang, dicabut nyawanya tenang. Nah, kemudian meninggal dalam keadaan di alam barzakh. Akan ditampakkan alam barzakh, bayangin di alam barzakh nanti akan ditampakkan kursi kita di surga apa di neraka. Ini masih alam barzakh. Kalau sudah melihat kursinya di surga, ya Allah cepat tegakkan hari kiamat ya Allah, biar saya dapat surga yang saya lihat nanti ini ya Allah. Tapi kalau kursinya di neraka, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat ya Allah, tambah lagi waktu kami di alam barzakh saja, enggak usah ditegakkan kiamat ya Allah. Coba ini sungguh apa untuk mengingatkan kita semua. Inilah hakikatnya orang cerdas, gimana meninggal biar dalam keadaan sakaratul mautnya nanti diakhiri husnul khatimah, di alam barzakh bisa mendapat nikmat, di padang mahsyar keringatnya dia enggak nenggelamin diri dia. Karena nanti apa? Al jazaa' min jinsil amal. Setiap orang tergantung amalannya di dunia. Semakin banyak maksiat, keringat dia semakin banyak. Ditenggelamkan oleh keringatnya. Semakin banyak kebaikan, keringat dia semakin sedikit. Matahari dekat di dekatan di atas kepala kita, 1 mil. Gak ada pohon, gak ada batu, gak ada rumah. Al-Amwa, menemani ibadahmu, juga hijrahmu.